طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat-Nya, taufik serta hidayah Allah. Sehingga di malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawi yang kita ambilkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit itu mulai tanggal 29 Safar, yakni bertepatan pada hari Senin sesudah beliau memakamkan jenazah sahabat beliau di pekuburan Baqi, maka beliau kemudian merasakan sakit di kepalanya lalu beliau pingsan. Kemudian telah kita bahas bagaimana kondisi beliau di seminggu terakhir, 5 hari, 4 hari sebelum wafatnya beliau. Kita lanjutkan sekarang. Qabla yaum au yaumain, sehari atau 2 hari sebelum wafatnya beliau. Wa yaumus sabat awil ahad, di hari Sabtu atau Ahad. Wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khuffah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati merasakan diri beliau itu agak ringan. Ini sering dialami oleh orang yang mau wafat. Lama sakit, hari sebelum, sehari atau sebelum 2 hari sebelum wafatnya ini terasa sehat. Nah, Rasulullah merasakan badan beliau ini sehat. Fa kharaja baina rajulaini li salati dhuhr, maka beliau berjalan dengan 2 kaki beliau ya untuk menuju salat zuhur. Wa Abu Bakar yusalli bin nas, ketika itu Abu Bakar sudah mengimami orang-orang. Falamma ra'ahu Abu Bakar dhaba liyata'akhir, maka tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah, beliau berusaha untuk mundur. Fa'awwama'ahu ilaihi bi'alla yata'akhir, maka Rasulullah melarang Abu Bakar untuk mundur jadi imam ya. Maka Rasulullah meminta untuk didudukkan di sebelah Abu Bakar radhiyallahu an, fa'ajlisahu ila yasari Abi Bakar, lalu beliau duduk di sebelah kirinya Abu Bakar mengimami sambil duduk. Fakana Abu Bakar yaqtadi bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yasma'un nas takbir. Abu Bakar ini kemudian mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bagian mengeraskan takbir. Ya. Jadi ini kondisi sehari atau 2 hari sebelum beliau wafat, beliau merasa ringan sehingga beliau keluar untuk sholat zuhur. Qabla yaum, sehari sebelum beliau wafat. Wa qabla yaum minal wafat yaumul ahad, yakni sehari sebelum wafat bertepatan dengan hari Ahad. A'taqan Nabi sallallahu alaihi wasallam gulamanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan ya, membebaskan beberapa budak yang beliau miliki. Wa tasdiqu bi sab'ati dananir kanat 'indah,
dan beliau watasaddaq, dan beliau bersedekah dengan 7 dinar yang beliau miliki. Ya, sehari sebelum wafat beliau sempat memerdekakan budak-budak dan beliau bersedekah dengan 7 dinar. 7 dinar, 1 dinar itu 2¼ gram emas. Jadi kalau emas itu sekitar 500 per gramnya, berarti 1.250.000 dikali 7. Ya. Berapa? Sekitar 9.250.000. Ya. Beliau sempat sedekah satu hari sebelum wafat, yakni 9.250.000, sekitar 10 jutaan lah. Gitu. Wa wahaba lil muslimina aslihatihi, dan beliau menghibahkan untuk muslim, kaum muslimin, beberapa pedang-pedang, senjata-senjata yang beliau miliki. Wa fil lail ista'arat Aisyah az-Zaid lil misbah min jariyatiha. Dan min jariha, ya, kemudian pada malam harinya, Senin malam Ahad, Aisyah ini minta minyak kepada tetangganya untuk bisa menyalakan lampu atau lentera. Wa kana dirahu sallallahu alaihi wasallam marhuna inda yahudi bi 30 sa'an minas sa'ir. Adapun baju tameng beliau ketika itu tergadaikan di orang-orang Yahudi senilai 30 sok gandum, ya. Satu sok itu 2 mud, ya. Jadi 2 mud. Satu mud itu satu cakupan ini. Jadi 30 sok. Berarti beliau ini untuk kebutuhan sehari-hari sempat menggadaikan baju tameng beliau, ya, kepada orang Yahudi. Baik. Akhiru yaum minal hayati, di hari terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau alami diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau ini sahabat Anas bin Malik, termasuk sahabat yang paling banyak menghafal Al-Quran, nomor 2 atau nomor 3 setelah Abu Hurairah dan ibu kita Aisyah, karena beliau sejak kecil ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau khadimur Rasulillah. Ya. Annal muslimina bainahum fi salatil fajr yaumul itsnin, tatkala kaum muslim itu salat subuh pada hari Senin. Wa Abu Bakar yusalli bihim, dan Abu Bakar mengimami seperti biasa atas perintah Rasulullah mengimami. Lam yafja'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashafa satara hujra Aisyah fa nadhara ilaihim. Ya. Maka manusia, orang-orang ketika itu dibuat kaget tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi subuh itu membuka tirai, ya, tirai rumah. Jadi rumah beliau nempet dengan masjid, seperti itu dibuka tirainya dari kamar beliau, dari kamarnya Aisyah itu, ya, melihat kepada para sahabat. Wa hum fi shufufis shalah, ketika itu para sahabat sedang, ya, berada di barisan salat. Tsumma tabassama yadhhak, Rasulullah tersenyum melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Fanakasa Abu Bakar ala aqibai yusalli saf, ya. Maka Abu Bakar ini segera mundur untuk berada di saf makmum. Wa dhanna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ay yakhruju ila shalah. Abu Bakar ini menduga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin salat. Faqala Anas, Anas selaku perawi hadis ini menceritakan, wa hammal muslimuna ay yufattinuna fi salatihim, hampir-hampir saja orang-orang muslim itu membatalkan salat mereka
farahan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya farhan, karena mereka ini sangat gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikira Rasulullah sudah sembuh, ya akan ikut salat subuh. Fa asyara ilaihim bi yadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum thumma dakhala al-hujra wa arhas satar. Namun Rasulullah mengasih isyarat supaya melanjutkan salat subuh itu, ya. Lalu beliau kemudian masuk kembali ke kamar beliau dan menutup tirai jendela beliau. Thumma lam ya'ti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqt salat akhra. Kemudian Rasulullah tidak pernah mendatangi salat yang lain sesudah peristiwa itu. Nah, para jamaah dimulakan oleh Allah, walamma irtafa'a duha, maka tatkala waktu duha, jadi ini hari Senin, kondisinya hari Senin subuh, terjadi peristiwa tadi bahwasanya Rasulullah melihat kepada para sahabat yang sholat, tatkala Senin sudah masuk duha, matahari sudah muncul, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, Nabi memanggil Fatimah. Fasaraha bisyai'in, lalu Nabi membisiki Fatimah dengan sebuah bisikan, ya, fabakat, sehingga Fatimah ini menangis. Thumma da'aha, kemudian memanggil lagi, fasaraha bisyai'in, lalu membisiki lagi terhadap putrinya, satu-satunya yang masih ada. Ketika itu Rasulullah punya anak 7, sudah wafat 6, sisa Fatimah saja yang mendapati Rasulullah. Fadhahakat, di bisikan kedua ini Fatimah gembira. Fatimah gembira. Qalat Aisyah, Aisyah menceritakan, sesudah peristiwa ini saya bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasulullah sebelum meninggal ini. Apa yang membuat beliau menangis dan apa yang membuat beliau tertawa pada bisikan yang kedua? Maka Fatimah menceritakan, sarini Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqbidu fi wajhihi allati tuwfiya fi, ya, fabakitu. Rasulullah ayahandaku membisiki kepadaku bahwasannya sakitnya ini yang akan mengantarnya kepada kematian, maka saya menangis. Sumasarini fa akhbaroni anni awwalu ahlihi yataba'ahu fadhahakan. Lalu kemudian beliau membisiki lagi, yang membuat aku tertawa itu apa? Bahwasanya di antara keluarganya yang meninggal pertama kali menyusulnya adalah saya. Maka saya tertawa, saya gembira. Wa basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bi annaha sayyidah nisa'al alamin, nisa'il alamin. Dan ketika itu pula Rasulullah memberikan kabar gembira bahwasannya Fatimah adalah sayyidah, pemimpin para wanita seluruh alam ketika nanti di surga kelak. Wa ra'at Fatimah ma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-karbi syadid alladhi yataghashahu. Dan Fatimah ketika itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat, ya, menderita terhadap penyakit yang beliau alami ini. Faqalat, ya, wa akrib abah. Beliau mengatakan, ya, betapa menderitanya engkau wahai bapakku. Faqala laha, maka Rasulullah mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, maka, ya, abimu ini, bapakmu ini setelah ini tidak akan merasakan sakit sesudah hari ini. Di hari Ahad itu pula, di hari Senin itu pula, ketika waktu duha, da'al Hasan wal Husain faqubbilahuma, beliau memanggil cucu kesayangan beliau Hasan dan Husain, menciumi keduanya. Wa awsa bihima khaira, dan menasihati kepada keduanya
untuk berbuat baik, untuk menjadi cucu yang baik, anak-anak yang baik. Wa da'a azwajihi fawa'adhanna wa dzakarnahun. Dan beliau memanggil pula istri-istri beliau, ya, menasihati istri-istrinya, mengingatkan istri-istri beliau. Wa tafaqal waja' yashtadda wa yazid. Maka setelah itu sakit yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah parah, semakin bertambah, ya, ya, sakit yang dirasakan oleh beliau. Wa qad dhahara atharu sami alladhi akalu bi khabar atau bi khaybar hatta kana yaqul. Dan beliau ketika itu pula merasakan efek dari peristiwa Khabar, Khaybar, ya. Tatkala beliau pernah kena racun, diracun oleh orang Yahudi ketika dihidangkan pada beliau paha kambing diisi racun. Sampai wafatnya ini beliau merasakan sakit. Beliau sampai mengatakan pada Aisyah, ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi khaybar. Wa Aisyah, saya selalu merasakan sakit disebabkan saya makan peristiwa di Khaybar itu. Fa hadha awan wajad inqita'a abrihi min dzalikasam. Dan saya serasa ini urat-urat saya putus disebabkan racun tersebut. Ya, jadi beliau merasakan sakit juga efeknya dari pernah kena racun oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Wa awsannas faqala. Dan beliau mewasiatkan kepada manusia dan mengatakan, orang-orang diwasiati semuanya, as-salah wa ma malakat aimanukum, salat, ya, dan ya berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Beliau mengulangi berulang kali, as-salah wahai umatku, as-salah, salat, ya, jagalah salat wahai umatku, ya. Beliau sadar bahwasanya ini nanti yang disia-siakan. Pasti orang itu wasiat itu hal-hal yang penting. Ya, enggak mungkin hal-hal yang kecil sepele. Berarti ini penting di mata Rasulullah. Rasulullah pesan pada kita, as-shalah, jaga wahai umatku, salat jaga. Wa ma malakat aymanukum. Dan ya, budak-budak di sekitar kalian. Ini kondisi di hari terakhir, hari Isnin, ya, waktu duha. Wa bada'a al-ikhtidaru fa asnadathu Aisyah ilaiha. Dan sampailah beliau, ya, mengalami sakaratul maut. Ya, Aisyah menceritakan tentang kondisi terakhir tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut. Beliau menceritakan, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Termasuk nikmatnya Allah yang diberikan kepada saya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat ketika di rumahku, ketika giliran harinya bersamaku, di antara paru-paru dan tenggorokanku. Wa anna Allah jam'u baina raqi wa riqahu 'inda mautihi. Dan Allah mengumpulkan antara ludahku dengan ludahnya ketika wafatnya. Ya. Dakhala Abdurrahman ibni Abi Bakar wa biyadihi siwak. Ketika itu Abdurrahman, ya, adik saya, putrinya bin Abi Bakar, masuk membawa siwak. Dan Rasulullah ketika itu bersandar ke tubuh saya. Dan beliau melihat Abdurrahman membawa siwak. Dan saya mengetahui bahwasanya beliau suka untuk siwak. Fakultu akhudahu lak. Ya, saya mengatakan, apakah jenengan mau untuk bersiwak wahai suamiku, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah ngangguk, ya. Kemudian ternyata siwak itu keras. Lalu sama Siti Aisyah dilunakkan siwak tersebut, ya,
beliau minta dilunakkan dan beliau mengangguk, memang suka ingin dilunakkan. Setelah itu fa'amarahu, kemudian ya, setelah itu kemudian disiwakan kepada beliau, kemudian abiyadi yadaihi rukwa fiha ma faja'ala yadkhulu yadaihi fil ma fayamsahu biha wajha. Lalu beliau minta untuk diambilkan air, kemudian diusap wajahnya dengan air, mengusap wajahnya dan mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ya, sungguh sangat berat sekarat itu. Ya, beliau mengatakan demikian. Wa ma ada anna faragha min as-siwak hatta rafa'a yadayhi aw isba'ihi. Kemudian setelah beliau melakukan siwak, ya tidak lama setelah itu beliau kemudian mengangkat tangan beliau. Ya. Wa syakhsun basaru nahha saqaf. Dan beliau mengarahkan pandangannya ke atap. Ya. Wa taharahat syaftau. Ya. Kemudian beliau yang mulai mengucapkan sesuatu. Aisyah ini mendekat, apa ini Rasulullah ini yang dibaca? Beliau menggerak-gerakkan bibirnya. Beliau membaca ya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma firli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqil a'la. Ya, ma'alladzina an'amta 'alaihim. Ya. Bersama orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka ya Allah, minan nabiyyin. Ini yang diucapkan beliau. Beliau angkat jari melihat ke langit ya, sambil mengucapkan ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersama orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka dari kalangan nabi, was-siddiqin orang-orang siddiq, wasyuhada para syuhada, wassalihin orang-orang yang saleh. Ya, beliau ingin berkumpul bersama para nabi, ya, para siddiqin, ya, syuhada sahabat-sahabat beliau yang sudah mendahului wafat beliau, orang-orang saleh sudah. Beliau mengatakan demikian. Ya, ketika beliau naza, ya, amin ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma firli warhamni, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku ya Allah. Wa alhiqni bir rafiqil a'la, dan perjumpakanlah aku dengan teman yang tinggi, dengan rafiqil a'la. Perjumpakanlah aku ya Allah dengan rafiqil a'la. Beliau mengulangi kalimat demikian. Ya, wa malat yadahu wa lahiqa, kemudian tangannya kemudian ya lemas ya, dan akhirnya beliau wafat. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau wafat, beliau berdoa pada Allah supaya dikumpulkan dengan sahabat-sahabat terbaik dari nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya. Dan beliau para jamaah dimuliakan oleh Allah wafat pada waktu duha di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 kenabian. Ya, tepat 12 Rabiul Awal tahun ke-11 kenabian. Dan beliau berumur 63 sana wa zadat 4 ayyam. Beliau berumur 63 tahun lebih 4 hari. Karena beliau itu lahirnya yang benar itu 9 Rabiul Awal ya, bukan 12 Rabiul Awal. Jadi beliau itu lahirnya hari Senin 9 Rabiul Awal, wafat pas hari Senin 12 Rabiul Awal. Allahumma alhiqni bis salihin wa alhiqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami semuanya dengan orang-orang soleh, kumpulkan kami semuanya ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma arzuqna bi husnil khatimah ya Allah, berikanlah kami rizki dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma arzuqna bi an adkhulal jannata bi ghairi hisab ya Allah,
Berikanlah kami rizki berupa masuk surga tanpa hisab, ya Allah. Allahumma rizqna murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil a'la al-khuld. Ya Allah, kumpulkanlah kami, berikanlah kami rizki bisa kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang kekal dan lagi tinggi itu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para jamaah dimuliakan Allah, akhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Baik, pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita belajar fikih tentang sholat. Ya, wajibnya berjamaah kecuali udzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari ya sebelum beliau wafat di hari Senin pagi atau Sabtu pagi sholat zuhur, ya siang itu sholat zuhur. Karena beliau merasa enak, maka sholat zuhur. Kemudian fikih yang kita ambil pula, posisi imam di sebelah kiri, kirinya makmum. Berarti makmum itu di sebelah kanan. Karena Abu Bakar dan bersama Rasulullah ini sejajar, tapi Rasulullah duduk di sebelah kirinya karena Rasulullah adalah imamnya. Ini kondisi darurat beliau. Yang benar, imam itu sebelah kiri makmum, berarti makmumnya sebelah kanan imam kalau itu sejajar. Dan boleh sholat dengan duduk sebagaimana Rasulullah sholat dengan duduk. Boleh ada petugas yang memperdengarkan takbirnya imam sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar tadi. Rasulullah sudah sakit parah, suaranya tidak begitu keras dan diperkeras oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, semangat beramal soleh sampai akhir hayat. Jadi semangat beramal soleh sampai akhir hayat. Saya itu mengalami hal mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru-baru ini ya. Jadi dengan wafatnya orang yang membiayai saya selama ini, itu wafat pada hari Jumat kemarin. Pada hari Selasa tiba-tiba saya dipanggil. Ya, Selasa itu jadwal saya ke kasur ya, ke kasur Jombeji. Biasanya saya itu ya langsung cuma mampir sebentar ya, kemudian langsung melanjutkan ke kasur ya, mepet-mepet maghrib lah berangkatnya. Di hari itu pagi-pagi saya ditelepon ya, disuruh datang menemui beliau jam 4, pingin cerita-cerita. Datanglah saya jam 4 kurang 5 menit sudah datang saya ke sana. Saya enggak tahu kalau beliaunya sakit sudah 1 bulan ya, karena beliau sakit menyembunyikan diri, enggak mau diketahui orang sakit ya. Cerita panjang. Beliau mengulang-ulang ayat ini. Beliau mengulang-ulang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, dan nafkahkanlah harta yang diberikan oleh Allah kepada kalian sebelum datangnya kematian. Ya, sehingga kalian meminta untuk diundur supaya kalian bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Diulang-ulang oleh beliau. Beliau juga mengulang-ulang ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humu zalimun. Satu ayat sebelum ayat kursi. Wahai orang-orang yang beriman, ya nafkahkanlah ya rezeki yang kami berikan kepada kalian itu sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat perdagangan, tidak bermanfaat perkawanan ya. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Diulang-ulangi seperti itu ya, saya dengarkan saja selama satu jam dan sebagainya. Beliau juga bercerita bahwasanya banyak orang yang menceritakan bahwasanya beliau dianu ini dianu dan menyarankan untuk dukun, dan beliau ketika itu alhamdulillah tidak mau sama sekali untuk dukun. Dan ketika itu saya menasihatkan, ini ujian terakhir pada beliau, jangan sampai amal ibadah yang dikumpul ini hilang sehari hanya karena melakukan kesyirikan, berobat pada dukun-dukun. Ya, alhamdulillah sampai itu satu hari seperti ya, mirip saya melihat. Ya, satu hari sebelum wafat
tepatnya hari Kamis pagi, beliau keluar bisa jalan seperti biasa sampai sore, guyon-guyon selesai. Malam sakit, ya kemudian yaitu tadi pada waktu subuh pas tidak ada. Inilah, jadi inilah kita ini hendaknya belajar pada zaman dimulakan oleh Allah pada orang-orang yang sudah meninggal mendahulu kita. Ya, bagaimana mereka ini meninggal dalam kondisi kebiasaan hidupnya, insya Allah. Ya, jadi orang itu akan meninggal dalam kondisi kebiasaan hidupnya. Dan seperti Rasulullah SAW satu hari sebelum wafat pada hari Ahad, beliau bersedekah dengan banyaknya seperti itu, membebaskan budak-budak. Ya, maka kita para jamaah dimuliakan Allah, sebelum ya sebelum maut menghampiri kita, jangan menunggu kaya. Ya, banyak orang yang sedekah alasan tidak sedekah belum kaya, jangan. Itu masalah apa? Masalah kemauan. Bukan karena masalah kita tidak punya, apa kita punya, tidak. Ya, masalah kemauan. Banyak orang-orang kaya nggak mau sedekah, pun banyak orang yang nggak punya sebenarnya mau sedekah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tatkala kita menjadi orang-orang dermawan dan sebagainya, fa insya Allah itu yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa kita dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri untuk bersedekah dan sampai hari-hari terakhir beliau bersedekah. Pelajaran yang ketiga, para jamaah dimuliakan Allah, bolehnya meminta tolong tetangga atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan. Sebagaimana ibu kita Aisyah meminta tolong untuk minyak, minta minyak, ya. Seperti itu boleh. Memang bertetangga itu saling tolong menolong. Kalau tetangga baik, fa insya Allah hubungannya itu lebih dekat dengan seperti keluarga sendiri, ya. Daripada keluarga sendiri, kadang dengan tetangga lebih dekat. Pelajaran yang keempat, Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib tanpa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Di antara, jadi beliau membisiki Fatimah bahwasanya beliau akan wafat, dan keluarga beliau yang pertama wafat adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ini adalah bagian dari ilmu gaib, ya, yang diberikan oleh Allah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan selain Rasul tidak ada yang tahu, ya. Setelah Rasulullah wafat selesai, tidak ada Rasul, maka orang yang mengaku tahu kapan mati dan sebagainya, maka pastikan mereka adalah teman-temannya setan dari bangsa jin. Yang kelima, para jamaah dimuliakan Allah, disunnahkan berwasiat yang baik terhadap keluarga menjelang kematian. Jadi keluarga dipeseni sing apik, sebagaimana Rasulullah panggil cucu-cucunya, ya. Kemudian beliau manggil istri-istri beliau, ya, menasihatkan hal yang baik, ya. Yang keenam, para jamaah dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami sakaratul maut. Ya. Beliau merasakan berat dan bayangkan kita. Jadi beliau orang yang maksum, yang enggak ada dosa, terpelihara dari dosa, apalagi kita yang banyak dosa, betapa beratnya sakaratul maut ini. Tidak ada pengingat kecuali sakaratul maut, ya. Kalau kita mengingat itu sudah selesai, tidak ada kelezatan dunia ini. Ya, tidak ada kelezatan di dunia ini. Yang ketujuh, para jamaah dimuliakan Allah, seseorang itu akan mengakhiri hidupnya dengan sesuai dengan amalannya sehari-hari. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendakwahkan kebenaran, orang yang selalu berjuang, orang yang mencontohkan kebaikan. Ya, beliau beramal dan akhir kata beliau adalah Al-Qur'an. Minal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Minal ladzina ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin. Demikianlah. Kita lihat ada beberapa yang orang yang biasa nyiptakan lagu itu di akhir hayatnya menyanyi. Kita lihat, ya. Dan ini pelajaran hidup, ya, kita biasakan. Kita lihat di akhir hayat Gesang itu nyanyi Bengawan Solo, para jamaah dimuliakan Allah. Ya, karena kebiasaan seperti itu. Itu kalau orang tidak berilmu, dia akan memuji-muji. Ya, sampai hayatnya dia bertekad. Kalau orang berilmu, dia akan
berlindung pada Allah dari hal itu demikian. Ya, bukan kebaikan seperti itu. Makanya orang itu, kita itu sebenarnya sedang menata cara mati kita. Dengan apa? Dengan sebagian besar hidup kita itu untuk apa? Maka kemungkinan besar seperti itulah cara mati kita. Ya. Seperti itu. Adapun orang-orang yang di luar kebiasaannya, maka itu bagian dari sedikit yang tidak bisa diambil untuk kesimpulan, dan itu takdir Allah yang mendahulunya. Ya, tapi pada umumnya orang itu akan wafat, ya, di mana dia kesehariannya seperti apa, kondisi itulah dia akan wafat. Ya. Tidak bisa sekonyong-konyong orang yang jarang ke masjid minta wafat dalam keadaan sujud, tidak bisa, sulit. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berdoa pada Allah, dalam keadaan memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah ciri-ciri husnul khotimah, berbaik sangka pada Allah, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik pada jamaah dimulakan oleh Allah. Wallahu Taala alam. Ada yang ditanyakan sebelum kita sholat isya? Tafadhal. Demikianlah akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini belum berakhir, nanti kita lanjutkan bagaimana reaksi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tatkala mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Dan kita bisa merasakan para jamaah dimulakan Allah, padahal wafatnya itu 1430 tahun yang lalu. Seolah-olah hari ini kita baru melihat beliau wafat. Ya, inilah Rasulullah. Orang itu meninggalkan apa nama? Orang yang baik akan selalu dikenang. Ya. Akankah kita itu dikenang cuma sehari, dua hari, setelah itu orang melupakan kita? Ya. Tergantung kita. Semakin kita banyak memberikan manfaat kepada orang sekitar, semakin sulit orang-orang itu melupakan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sudah ribuan tahun mereka wafat tapi namanya sampai sekarang dikenal. Maka berusahalah para jamaah dimulakan Allah meninggalkan jejak-jejak kebaikan, ya, sehingga orang-orang akan mengenang kita, ya, walaupun kita sudah mati bertahun-tahun seperti itu. Dan sekarang banyak yang rugi, diingat hanya sehari, setelah itu, ya, teman-temannya tertawa, perusahaannya nyari karyawan baru, ya, keluarganya sudah tertawa dan sebagainya. Ya, naudzubillah minna. Itulah, ya, itulah kita, itulah manusia. Ya, suatu saat kita akan yang menjadi orang yang ditangisi, nama kita yang disebut di masjid dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak bertobat, tidak menyiapkan mulai sekarang, nunggu apa? Ya, tipuan, ya, tipuan setan itu apa? Nanti, nanti, nanti. Kamu masih muda, waktumu masih banyak. Nanti kalau sudah mati, mau mati saja, kamu sungguh-sungguh bertobat sungguh. Itu tipuan. Ya. Padahal kalau kita melihat belakang, para jamaah dimulakan Allah, lihat apa yang sudah kita lalui dari kehidupan ini, serasa cepat. Tapi kalau kita melihat depan, seolah-olah lama. 5 tahun ke depan itu lama, 10 tahun ke depan lama. Padahal ya, 10 tahun yang lalu yang kita lewati sudah cepat. Ya. Seolah-olah misalnya kita lulus SMA itu baru tahun kemarin. Tidak terasa sudah 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 15 tahun, cepat. Ya, kalau kita tidak cepat-cepat untuk bertaubat, maka rugilah kita pada zaman dimakan Allah. Ya, riwayatnya sehebat apapun pasti mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, sehebat apapun beliau wafat, beliau wafat. Ya, maka kita apalagi kalau kita tidak mempersiapkan kematian kita, rugi kita. Ya, yang telah kita lewati cukup, ke depan kita harus lebih baik para jamaah. Bon. Ada yang ditanyakan? Cukup ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sekali lagi kita contoh, ya, Ibnu Mas'ud itu selalu berdoa. Dan kita harus punya cita-cita para jamaah untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Rugi kita di dunia ini, kita sudah tidak berjumpa dengan Rasulullah, masa di akhirat kita tidak berjumpa lagi dengan beliau.
ya, orang yang kita cintai, ya, orang yang bisa membuat kita tertawa, kita nangis padahal kita tidak pernah melihat wajah beliau, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat as-sabiqunal awalnya sudah dijamin masuk surga saja, beliau berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi jannatil a'la al-khuld. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, imanan la yartad, keimanan yang tidak sampai murtad, wa na'iman la yanfad, dan keimanan yang tidak sampai dan kenikmatan yang tidak sampai hilang, wa murafaqata, dan menemani Muhammad fi jannatil a'la al-khud, ya, di surga yang tinggi lagi kekal. Itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, sahabat yang suaranya indah, sahabat yang pernah membacakan surat Ar-Rahman di sekitar Ka'bah dan digepuki oleh orang-orang Quraisy, ya, berdoa supaya dikumpulkan bersama Rasulullah, apalagi kita, ya, berdoa, ya, berusaha, ya, untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah terakhir ini, ma'alladzina an'amallahu alaihim, itu depannya sebelumnya itu wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, merekalah yang bersama, ya, orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, minan nabiyyin, bersama nabi. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, ya, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, mentaati beliau, mencontoh beliau beragama, ya, tidak melakukan kreasi-kreasi, tinggal nyontoh, jangan dirubah-rubah ajaran agama beliau. Itulah sejatinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kira cukup, sudah isya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.